Sayang, kita baru dari Shopee live dan sudah kamu pamit sekarang kita mau ke dokter kandungan tapi aku sholat dulu sayang tuh. Sholat sekarang nih. Baby, my daddy. Daddy ya? No. Daddy. No. Daddy sayang. Daddy. Aku nggak mau Umi, aku nggak mau dipanggil. Kenapa? Nggak mau aja, suka-suka aku dong. Aku mau dipanggil apa? Umi. Gitu. Kenapa? Umi sama Abah, Abi. Nggak mau. Oke, deh yang lain. Daddy. Daddy. Oke, kamu terlalu keren dipanggil Daddy. Maksudnya namanya Daddy lebih keren daripada kamu. Daddy. Yes, son. Kamunya kurang keren. Yes, son. Kamunya kurang keren dipanggil Daddy. What do you want, son? Airplane? Yes, sure. Jadi apa namanya? Jangan apa? Abi. Abah. Abah Betawi. Emak Abah. Jadi hamil enggak hamil? Iya, iya. Iya nih makanya. Belum ya? Hah? Pakai kondom enggak? Iya. 3 bulan udah 3 bulan. Belum ya? Belum. Ya udah lah, aku mau ambil. Ya. Sih enggak apa-apa ya, Dok ya. Tapi mau ke dokter sih enggak kelihatan. Jadi ini pembelahan pertama waktu kamu melakukan hubungan seks, ketemulah secara telur dengan sperma, kemudian dia membelah sebagai deret ukur dari 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64, 64 jadi 128, terus pembelahannya terus cepat sekali. Pada seminggu pertama dia sudah membentuk sebegini, 3 lapis, ya 3 lapis itu lapisan luar yang menjadi rambut, kulit, lapisan dalam yang menjadi usus, yang namanya endoderm, yang menjadi usus, paru-paru ya, organ dalam dan lapisan tengah itu yang beri tulang. Nah, ini baru 3 lapis. Ini minggu ketiga, jadi baru hari pertama haid, harusnya kamu belum haid dia sudah sampai seperti ini. Sekarang minggu kelima dia sampai seperti ini. Ini udah ada lapisannya, sudah mulai membentuk ya, tapi belum bagus banget. Ada mulai kantong ketubannya, tapi ini sangat kecil. Kalau ini di dalam rahim maka dia kecil sekali di bawah sini. Jadi nanti kalau kamu lihat hanya kantong kecil saja, kita belum bisa lihat calon bayinya karena ini hanya beberapa mili saja. Nah, kalau kita mau lihat jelas, kita akan datang di minggu ke-8. Minggu ke-8 sudah kelihatan seperti ini, sudah ada kepalanya, tapi tangannya masih kayak tangan bebek ya. Masih kayak tangan bebek gitu ya. Ini apa? Ini kepala? Iya, ini kepalanya, di badannya, ini ada calon kaki namanya lim. Lim itu cuma tonjolan aja ya. Ya kadang-kadang udah mulai bisa bergerak, tapi kayak tangan bebek. Jadi ada selaput-selaputnya begitu ya. Tapi kecil sekali masih. Ini minggu ke-8 seperti ini. Nah, terus ngapain dong kalau gitu di USG? Sebenarnya emang gak perlu di USG karena in progress. Nanti di USG-nya baru di sini sebetulnya yang paling bagus. Tetapi yang kamu perlu tahu bahwa dari mulai masa pembentukan sampai 16 minggu tuh ada di sini, kira-kira bayinya 16 minggu itu baru biru, mulai ke biru semua ya. Di 16 minggu ini benar-benar baru biru semuanya. Di sebelah sini dari ke sini warnanya merah, disebut highly sensitive period. Artinya pada masa ini kamu harus masukin nutrisi yang banyak, energi yang banyak, dikeluarin jangan. Jadi jangan tanya pantangnya makan apa. Semua boleh dimakan. Semua boleh dimakan. Yang pantang adalah aktivitas. Karena makin banyak aktivitas,
maka energinya akan keambil sama mamanya, bayinya nggak dapat energi yang bagus, dapat sisa-sisa. Nanti anakmu KW. Oh gitu. Ya. Jadi harus istirahat di rumah. Nah, jadi kalau kamu mau yang bagus ya, semua aktivitas fisik dihentikan mentah, atau dikurangin. Mentah boleh, makanan. Mentah boleh. Pada dasarnya semua makanan boleh asal dia baik dan bersih. Termasuk gini, kalau mau yang panggang-panggang atau bakar boleh nggak? Boleh, asal jangan yang hitam-hitam gosong-gosong kamu makan, ya kan? Bakar-bakar boleh? Ya boleh kopi aja. Boleh, dok. Puasa sebenarnya boleh. Sebetulnya boleh puasa, tapi berarti dari sahur sampai dari buka sampai sahur lagi makannya harus cukup. Kalau kamu nggak kuat, udah ada hukumnya bayar fidyah. Yeah. Kalau kamu kuat, insya Allah itu ya. Aku sih kuat, cuman aku nggak berani aja, takut anaknya kelas sih. Harus ketemu dokter dulu. Tadi mau nanya, kalau saya sih sayang ya. Iya. Yeah. Aku nggak berani soalnya takut kurang gizi. Masih dibayar aja nanti ya. Ya sebetulnya gitu, sebenarnya sih kamu bisa. Nggak ada haram hukumnya kalau kamu tuh sepanjang hari tidur. Habis ada aktivitas fisik lah, terus tidur. Dibayar nanti 4 bulan ke atas. Ketika ini nanti sudah lewat sini. Tapi kalau di sini kamu kuat, insya Allah. Nah, terus nggak ada haram hukumnya kamu habis puasa kamu tidur aja terus gitu. Cuman kan kurang berkah aja kalau ada aktivitas lain lebih baik. Cuman itu tadi, sejauh kamu aktivitasnya bisa banyak dan mulai dari buka sampai sahur lagi makannya cukup, cairannya cukup sih. Aman aja. Oke, vitamin palingnya minta. Ya, satu vitamin pada waktu buka, satu vitamin pada waktu sahur. Itu aja, jadi perbanyak makanan. Terus, dok saya ini gak bisa sahur dok, buru-buru nih makannya super mie aja, boleh gak? Boleh, tapi segala macam seperti super mie itu, yang penting tuh super mie itu hanya membawa berilah ada ikan, ada masukin daging, di dalamnya ada telur, ada sayur-sayuran gitu. Jadi itu hanya mau, jadi Indomie dilarang, enggak juga ya, apa mie mie gitu. Celet boleh, tapi itu tadi bersih dong. Bersih ya. Ya, sushi juga bersih ya. Ya, yang penting bersih. Jadi makan mimi segala macam juga sebetulnya nggak pantang. Yang pantang adalah terlalu banyak satu macam aja. Oh ya. Karena yang sekarang yang paling bagus adalah sebetulnya semua makanan diperlukan untuk membentuk otak, mata dan jantung. Kolesterol boleh, boleh makan otak sapi, kikil segala macam. Sekarang nggak ada masalah. Wow. Karena justru sekarang ini lagi membentuk kolesterol tinggi, perlu kolesterol tinggi karena membentuk itu tadi otak, mata dan jantung. Ya, nanti kalau udah hamilnya 7 bulan, kelihatan bayinya besar, karena saya pronormal, baru kamu saya diet. Sekarang jangan diet dulu. Oh, jangan diet nih. Jangan. Jadi puasa boleh. Oh, jangan diet sayang, kamu bengkak dong. Nanti aja, karena ada tuh apa, teman-teman yang lain juga yang barunya bengkak banget bisa jadi slim gitu kan, bisa banyakin protein aja sih sebenarnya ya. Terus dok, apa namanya kalau kayak apa perawatan apa namanya kayak apa misalnya, aja semua boleh gitu. Semua pada dasarnya boleh, tapi bukan perawatan dokter ya dok. Nggak apa-apa sih mau krim bat segala macam boleh, cuman perawatan yang tidak kena, jadi dia obat-obatannya tuh nggak boleh kena tangan langsung, itu berarti juga nggak bagus buat kamu. Bisa kalau kayak pakai hair tonic, boleh. Pakai moisturizer, boleh lah bro. Ada yang ada merkurinya sedikit ya untuk di muka, tapi kan sedikit, sebenarnya nggak apa-apa. Karena nggak tiap kalau hari. Kalau alkohol tuh boleh nggak sih? Minum, kita aja lah kalau emang nggak perlu. Sih, kamu ini nggak usah dijawab ini mah emang suka enggak, begitu. Nggak, iya. Pada dasarnya kalau lagi misalnya nih ya ada obat tapi batu, kan jadi ini jadi pengetahuan ya. Pada dasarnya sih yang boleh berlebihan ya nggak boleh. Nah ini kalau, oke nih dokternya kalau kayak gini ya dok. Jadi tadi ada satu yang hal, kopi boleh nggak? Sebetulnya kopi itu nggak masalah sebetulnya, tapi kopi itu mengandung zat-zat tertentu yang bikin nanti bayinya aktif. Jadi besok kalau bayinya hiperaktif, jangan gara-gara kebanyakan kopi. Tapi maksimal katanya satu gelas maksimal. Oke. Even black coffee ya, kecil gitu kan. Nggak berani sih, saya paling susu. Latte ya. Boleh. Terus okay. Dok, sama apa tadi aku bilang mesin detektor, boleh nggak? Oh boleh semua. Aman. Karena itu cuma sepintas lalu aja. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Jadi mesin X-ray kalau X-ray, mau keluar negeri atau kalau lewat apa hotel-hotel itu. Itu nggak apa-apa. Indut ya dari ini kayaknya. Pijit nggak boleh ya dok? Boleh, cuma bagian perut punya saya, jadi jangan dipijit-pijit. Kaki, pundak, punggung, kepala boleh. Tangan, kaki boleh. Oke.
Sebelum. Tapi jangan pijit keras-keras ya, ngerusak sistem tuh. Mutihin gigi. Kalau mau mutihin gigi ya boleh enggak? Enggak boleh tapi, ya, Dok. Boleh tapi jangan ketelan ya. Nambal gigi jangan dulu. Nambal gigi ya. Boleh. Perawatan gigi semua boleh. Jadi angkat karang-karang gigi, terus nambal boleh. Yang enggak boleh hanya cabut gigi. Kalau cabut gigi enggak boleh tuh. Kalau pakai kayak fix safe boleh semua gitu, boleh. Boleh. Oh iya, boleh. Oke. Okay. Yang boleh itu di kerokan begini. Pada dasarnya semua ibu hamil pembuluh darahnya tuh gampang melebar. Jangan berarti. Jadi enggak usah dikerok, digini-giniin aja tuh. Di goles-goles gitu udah merah badanmu. Apalagi dikerokin, jadi kayaknya bagus nih anginnya keluar. Apaan orang lagi hamil? Oh, berarti pokoknya sekarang lupakan diet. Lupakan diet. Cuman 4 bulan. 4 bulan aja ya. Oh, enggak usah terlalu baper. 4 bulan aja kok. 4 bulan enggak akan gemuk dia. Gua udah gendut banget saya gimana? Ya tinggal ini loh, siapin buat ini slimming. Naik pesawat boleh dong? Boleh. Oh, hah? Boleh. Boleh. Oh, jangan ah. Jangan dong lah. Ya kan kamu yang gak boleh. Kalau nanya secara profesional gak apa-apa. Kemarin keguguran. Sekarang kamu akan dikasih obat. Karena riwayat, ada riwayat sebelumnya, maka hari ini ada obat untuk penguat. Penguat iya ya. Betul. Dong. Tapi itu tadi udah dikasih penguat, tapi lu kesana kemari terus masih model pakai sepatu hak tinggi. Ah itu. Oh itu jangan. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa bro. Nanti boleh jadi model-model ibu hamil aja ya. Iya. Ada nanti ada senam hamil, makanan ibu hamil. Itu di mana dong? Ini bakal gendut nih kayaknya. Dia. Sejauh nanti tanya sama Pola. Kalau dia merasa abis ML dia rasanya mules perut bagian bawah atau ada sesuatu, berarti jadi gak jadi. Karena semua halal sebenarnya pada dasarnya gak boleh. Jadi gini, semua tuh halal buat kamu. Kecuali yang bikin kamu mual. Dia minta muntah. Bekasnya gitu. Mual, muntah, mules, mabok, mencet, gak boleh. Mual, muntah, mabok. Tapi untungnya ya Dok, alhamdulillah saya tuh gak terlalu apa namanya mual, morning sickness gak ada. Bagus. Jadi morning sickness itu waktu pas awal-awal setelah mens, mungkin setelah ya setelah baru-baru 2 minggu itu pada dasarnya, tiba-tiba saya pusing banget. Kamu sebetulnya pada dasarnya kamu belum makan mual karena bayinya belum masuk. Begitu nanti habis 8 minggu mual itu di 8-12 minggu. Sugesti doang karena apa-apa itu cuma buat tanda aja bapak. Dan pada dia kalau mulu ya. Iya. Ya kuat aja. Iya, jadi jangan lupa. Apa sih? Bendos. Kamu harap banget. Sehari bisa berapa kali loh ya, Dok? Dokter bingung dibikin beneran. Dia yang enggak kuat, Dok. Tidurnya. Kasihan belum tidur. 38, Dok. Aduh, enggak kuat. Oh kan 32, Dok, masih aktif. Oke, jadi pada dasarnya ML itu asal si ibunya, si ibu bayinya gak ada merasa masalah apa-apa sih oke. Tapi biasanya bapaknya yang ilfil. Oh iya? Iya, apalagi udah perutnya gendut, aduh. Jangan dong. Bulan Juni. Terus bulan Juni. Waktunya kamu tuh. Apa? Anterin lagi. Sendiri Lestari. Aja kan gak bisa. Kalau saya soal akan nanya, suaminya mana? Suami saya terbang dong, oh ya. Kerja. Kalau gitu yang gak terbang kapan? Saya suka gitu. Saya sibuk banget. Gila. Tapi kan pagi. Lu mau enaknya aja, lu enak aja. Boleh. Ini, ya Allah tahun 2018 gimana sih? Nih dok. Saya lagi lihat tanggal 3 Juni itu lebaran, lebaran. Tanggal 10, 11 ini. Lebaran, gimana? Saya nggak mau kalau lebaran, kan kamu pasti juga sibuk. Lebaran ini mana, Dok? Mana? Tanggal 3 kan belum. Tanggal 3 belum lebaran, ya? Mau, oh, 3 pagi. 3 pagi boleh. Biar hadiah ini. Lebaran, ya. Thank you.
ada si bayi. Bayi sayang. Ada si Tiger Wong. Aduh, jangan dong dikasih nama gitu. Iya. Terus yang